Pejabat Gubernur Riau Rahman Hadi mengajak masyarakat Riau untuk tidak membakar lahan selama musim kemarau. Himbauan dan ajakan ini disampaikan langsung Pejabat Gubernur Riau Rahman Hadi. Hal ini mengingat di musim kemarau, Provinsi Riau seringkali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rahman Hadi, penting sekali kesadaran di masyarakat menjaga lingkungan dengan tidak membakar lahan atau hutan. Salah satu yang menjadi perhatian PJ Gubri Rahman Hadi terkait kebakaran lahan dan hutan. Ya, barangkali kita menghimbau ya kepada masyarakat, karena memang sekarang ini musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lain-lain, bukan hanya kebakaran hutan, tetapi bencana-bencana lain juga menjadi pusat perhatian kita. Dan karena memang trennya di Riau itu adalah pernah terjadi kebakaran hutan dan lain-lain, maka antisipasi harus kita laksanakan secara bersama-sama. Kalau ada rapat Pak Menteri sekarang? Ya, dalam waktu dekat nanti kita akan prioritaskan. Kita akan melakukan pemetaan mana yang harus kita lakukan secara prioritas dalam waktu dekat, sambil kita juga mencari solusi-solusi lain. Selain itu, mulai Senin ini dirinya akan melihat skala prioritas pembangunan dalam 6 bulan ke depan. Hermansyah melaporkan.